Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas sirah bersama Ustazah Najihah bagi tahun 3 Ibnu Khaldun. Jadi alhamdulillah, sebelum kita memulakan pengajian kita hari ini, marilah sama-sama kita tanda tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, anak-anak 3 Ibnu Khaldun, silalah kamu buka buku sirah kita. Buku sirah kali hijau kita, lama kita tak buka, di muka surat 36. Kita akan sambung Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, minggu sebelum ni, sebelum cuti, Ustazah bagi quiz online. Sebelum quiz online tu, kita belajar mengenai Nabi Nuh alaihissalam, Rasulul Azmi yang pertama. Yang kedua, kita nak masuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ustazah akan sambung pasal Nabi Ibrahim, pasal sejarah Nabi Ibrahim. Jadi pilih cari tempat yang selesa, tempat yang lain okey. Nak dengar cerita petang ni. Okey, Uzzah mulakan lah. Uzzah akan cerita secara ringkas. Kamu baca semula, pastikan kamu baca semula buku lah. Okey, Nabi Ibrahim AS ni hidup di zaman Raja Namrud. Hidup di zaman Raja Namrud, yang mana Raja Namrud ni seorang raja yang mengaku dia Tuhan. Dia lebih kurang macam Fir'aun lah. Fir'aun mengaku dia Tuhan, Raja Namrud ni pun mengaku dia Tuhan. Orang kena sembah dia. Okey, di suatu hari Raja Namrud ni bermimpi yang pemerintahan dia akan musnah. Jadi bila dia suruh orang tafsir mimpi, orang tak erti nak tafsir mimpi kecuali seorang boleh tafsir mimpi dia. Orang tu kata kemungkinan akan lahir bayi yang mana bayi tu akan ambil kerajaan kamu, akan memerintah, di mana pemerintahan kamu sendiri akan musnah. Jadi Namrud ni pun rasa tercabar. Dia kata, tak boleh, aku ni Tuhan ni, aku raja, aku Tuhan. Jadi dia perintahkan semua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu akan dibunuh. Dia tak mahu ada lahir generasi baru yang akan ambil tempat dia. Jadi kebetulan waktu Raja Namrud berkata macam tu, kebetulan ayah Nabi Ibrahim ada kat situ. Oh, dia dengar lah. Oi, isteri aku baru lahir tadi, sat lagi anakku kena bunuh, Namrud nak bunuh. Jadi macam mana ayah Nabi Ibrahim nak buat? Jadi ayah Nabi Ibrahim ni pun bawa lah Nabi Ibrahim pergi letak dekat hutan. Bila pergi letak di hutan, nak dikatakan Allah ni menjaga Nabi Ibrahim AS ni macam mana? Bayi kalau pergi letak dekat hutan, mungkinlah kena makan harimau ke, beruang ke, mati kelaparan dan sebagainya. Tapi Allah jaga Nabi Ibrahim AS. Dan dikatakan mukjizat yang dapat dekat dia, Allah menggantikan bila dia jilat jari, jarinya keluarkan madu, menggantikan susu. Allah jaga, Allah jaga, sampai lebesak kembali ke kampung dia, ke tempat Raja Namrud. Okey, bila dia membesar tu, dia dalam proses mencari Tuhan. Siapa Tuhan dia ni? Bila dia balik ke kampung, dia nampak lah kat kampung dia tu, keliling kampung dia tu, kuil-kuil tempat ibadat-ibadat kaum Raja Namrud ni semuanya penuh dengan patung. Depa buka di istana, orang akan sembah Namrud. Orang akan sembah Namrud, depa kata Namrud tu adalah Tuhan depa, Raja Namrud tu Tuhan mereka. Depa panggil Tuhan Namrud. Di kuil tu ada patung-patung, patung-patung kelilingnya, dan patung yang paling besar tu patung Raja Namrud. Siapa yang tak sembah dia di istana akan sembah di kuil. Dekat patung-patung pun depa sajikan makanan-makanan yang lazat. Tapi patung tu makan tak? Patung tu tak sentuh pun, tak makan pun, tak ada reaksi. Sebab apa patung? Sebab apa? Sebab depa tu patung, tak ada nyawa pun. Jadi bila Nabi Ibrahim dilantik menjadi rasul, mulalah kerja dia untuk berdakwah, untuk kenalkan siapa sebenarnya Tuhan ni. Tuhan depa bukan Raja Namrud, bukan patung tu. Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim ni merupakan anak kepada seorang tukang buat patung, ukir patung, ayah dia. Ayah dia bukan setakat tidak beriman, tapi tukang ukir patung yang orang duk sembah tu. Jadi Nabi Ibrahim ni pun duk kata, pasal apa kaum-kaum dia ni duk sembah patung, sedangkan mereka tahu patung ni tak boleh makan. Bila kita bertanya pun tak boleh jawab. Bila nak pergi mana-mana pun kena usung, tak boleh jalan sendiri. Macam mana boleh dipanggil Tuhan? Sampaikan ayah dia kata, pasal apa kamu benci sangat dengan Tuhan kami? Ayah dia kata macam tu. Ayah dia tukang buat patung. Ayah dia kata, pasal apa kamu benci sangat dengan Tuhan kami, Ibrahim?
Ah, dia panggil Ya Abati, panggilan yang manja ayahku. Pasal apa kamu duk sembah patung ni, sedangkan kamu tahu patung ni tak bernyawa pun. Tanya pun tak ada reaksi. Ayah dia pun kata, pasal apa kamu benci sangat dengan Tuhan kami? Kamu jangan duk pedulikan kami. Kalau kamu buat apa-apa lagi, aku pukul kamu, aku rejam kamu. Rejam tu apa? Baling batu. Sampai ayah dia kata macam tu. Jadi nak tunjuknya sabar, kesabaran Nabi Ibrahim ni tingginya, sampai diusir ayah dia lah. Dimarah ayah dia, diusir dan diugut, akan direjam, dipukul ayah dia. Itulah nak menunjukkan dia ni Rasulul Azmi, hebatnya dia ditentang ayah sendiri. Ayah dia tukang buat patung. Jadi nak dikatakan suatu hari orang kampung tak ada, itulah Nabi Ibrahim ni pergi dekat kuil tu. Dia ambil kapak, dia katak semua patung-patung hak kecil-kecil dekat bawah ni, keliling dekat dalam tempat ibadat tu, kuil-kuil tu. Okey, jadi dia gantung kapak di leher patung yang paling besar tu, patung Raja Namrud yang paling besar tu. Yang paling besar dia gantung. Jadi esok ni orang kampung mai lah nak buat sambung ibadat balik, nak letak makanan-makanan depan patung ni semua. Jadi waktu dia pun mai, dia terkejut lah, pasal apa hancur habis ni Tuhan dia pun ni, macam mana boleh hancur. Lepas tu ada seorang kata, oh, ada seorang budak nama Ibrahim, dia benci dengan Tuhan kita. Okey, pergi cari dia. Dia pun tanya, kamu ke yang menghancurkan semua Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim kata, lah, pasal apa tanya? Aku tanya Tuhan kamu lah. Tanya Tuhan kamu yang paling besar tu, yang tengok kapok dekat leher dia, tanya, siapa yang buat ni? Takkanlah Tuhan pun tak boleh jawab kalau kamu tanya. Maka waktu itulah dia pemarah. Dia pemarah kata, okey, jom bawa kita pergi, bawa Ibrahim ni jumpa raja kita yang besar. Raja kita siapa dah? Raja Namrud. Pergi jumpa Tuhan Namrud. Depa pun, Nabi Ibrahim pun pilah istana Raja Namrud. Bila sampai di situ, tabiat Namrud ni bila dia bersiap-siap semua, setiap hari bersiap-siap semua, lepas bersiap semua, buka je kain tirai, semua orang akan sujud dekat dia, dekat istana. Orang kat istana termasuk anak dan isteri dia, semua akan sujud dekat dia, dekat istana. Tu tabiat dia hari-hari. Maka hari tu, semua orang bersujud kat dia. Dia tengok buka kain tirai, semua orang bersujud kecuali yang berdiri seorang, tak sujud siapa dia. Yang tak sujud pada dia, Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, wahai Namrud, aku tengok kau ni macam aku je. Ada dua mata, ada hidung, ada mulut. Kamu dilahirkan, kamu keluar daripada rahim seorang wanita, membesar daripada bayi, remaja sampai sekarang. Sama macam aku, macam mana kamu boleh panggil kamu Tuhan? Mengaku kamu tu Tuhan. Sedangkan kamu sama dengan aku, nanti pun kamu akan mati. Macam mana kamu boleh mengaku kamu Tuhan? Sedangkan Tuhan yang menciptakan kita semua, yang mampu menghidupkan dan mematikan. Namrud jawab, Tuhan kamu mampu menghidupkan dan mematikan, aku pun mampu. Okey, nak buat dia buat macam mana? Dia suruh pengawal ambil dua orang lelaki. Okey, seorang lelaki berdiri, dua orang lelaki tu berdiri depan dia, kata, seorang lelaki ni aku lepaskan kamu, aku bagi hadiah semua, pi, aku biarkan kamu hidup. Seorang lelaki ni bunuh dia, bunuh mati. Dia kata, itulah kuasa aku, aku menghidupkan dan mematikan. Aku lepas yang hidup tu, aku bunuh yang bagi mati seorang ni. Itulah kuasa aku. Sama ada dengan Tuhan kamu. Jadi turunlah malaikat Jibril berbisik kepada Nabi Ibrahim AS. Dia kata apa? Orang ni kufur dah lama pada Tuhan. Jadi kamu janganlah minta dia buat perkara menggunakan akal. Perkara di dunia, berlaku di dunia, menggunakan, nanti dia guna akal dia untuk membelot, untuk menjawab. Jadi gunakan benda yang ada di langit. Maka Ibrahim lepas dengar bisikan daripada Jibril, dia pun kata, okey, Tuhan aku menaikkan matahari di sebelah timur dan menurunkan di sebelah barat. Bolehkah kamu buat lagu tu? Memang tak boleh lah. Nak buat lagu mana? Jadi Namrud pun nak marah ni, geram. Sudahlah bagi hancurkan berhala-berhala. Lepas tu duk mempertikaikan dia tu Tuhan. Jadi dia buat macam mana? Dia pun berkata, buh Ibrahim ni lah penjara. Bubuh Ibrahim ni dalam penjara. Lepas tu dia duk fikir, macam mana aku nak buat kat Ibrahim ni, nak bunuh Ibrahim. Aku nak bunuh bagi dia ni tersiksa, bagi dia ni tersiksa. Jadi duk berhari-hari duk fikir. Last sekali dia kata, tak apa, kita bakar dia, bagi dia tersiksa. Kita bakar dia. Jadi depa pun kerahlah tenaga, siapkan, cari kayu api yang sangat banyak, guna tenaga yang sangat banyak untuk hidupkan api yang sangat besar. Jadi hari itu dia pun nak bunuh. Dia pun kata, kita nak bakar Nabi Ibrahim ni biar dia rasa sakit, tersiksa sebelum mati.
Ha, pada hari itu depa semua saksikan, Nambrut sendiri menyaksikan. Oh, api yang besar tu macam mana depa nak pi dekat pun tak boleh sebab api besar sangat. Jadi buat macam mana? Lempar, depa nak lempar Nabi Ibrahim daripada jauh. Maka depa lemparlah Nabi Ibrahim daripada jauh masuk dalam api. Okey, depa pakat duk tunggu-tunggu ni Ibrahim duk tengok Namrud, raja Namrud ni duk tengok daripada jauh ni. Tak dengar pun Ibrahim ni teriuk ke? Bunyi menjerit-jerit ke, sakit kesakitan tak dengar. Tak dengar. Nabi Ibrahim duduk dalam api 3 hari. 3 hari dalam api yang sangat besar tu. Depa duduk tunggu. Namrud duduk tunggu, duduk makan, duduk ni, duduk tu, duduk ni, buat macam-macam. Kan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api tu, dan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69 Allah berfirman, wahai api, sejuklah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Depa lempar Nabi Ibrahim masuk dalam api tu dengan tujuan nak siksa Nabi Ibrahim bagi sakit sebelum mati. Tapi Allah firman dalam surah Al-Anbiya ni, wahai api, sejuklah kamu dan selamatkan Ibrahim. Api tu bukan setakat sejuk tetapi memelihara keselamatan Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim dalam api tu. Bila dah sampai 3 hari Nabi Ibrahim dalam api tu, maka Namrud kata, bubarkan api tu, kita nak tengok. Kita nak tengok nak Ibrahim ni mati macam mana. Aku nak tengok abu Ibrahim. Depa pun matikan api tu semua. Maka tengoklah Nabi Ibrahim duduk kaku di tengah-tengah api tu. Tak ada api dah waktu tu, kaku kat tengah-tengah. Namrud pun kata, oh, Ibrahim ni mati terkaku ni. Terkerah, mati kerah api. Rupanya tengok-tengok Ibrahim berdiri dan turun pulang ke rumahnya. Terkejut depa. Terkejut. Oh, Namrud pun fikir, macam mana api 3 hari ni tak mampu mematikan Ibrahim alaihissalam ni? Macam mana ni? Maka tersebarlah berita di mana kekuatan Tuhan Ibrahim ni lagi hebat daripada kekuatan Tuhan Namrud depa. Maka tersebarlah benda tu. Jadi apa yang berlaku kepada Namrud? Dia pun duk fikir, macam mana boleh benda ni terjadi? Ibrahim ni tak mati terbakar. Duk fikir-fikir punya pasal, suatu hari Allah kirimkan satu ekor lalat, di mana lalat tu duk mengganggu Raja Namrud satu hari. Nak buat apa pun lalat mai, dia duk kibah-kibah nak makan lalat mai, nak tidur lalat mai. Last sekali waktu nak tidur, lalat tu masuk kat hidung dia, masuk sampai ke otak dia. Masuk sampai di otak dia, dia tepuk-tepuk tak keluar berhari-hari. Tak, dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, tak boleh buang air besar, air kecil, tak boleh nak buat apa. Last sekali mati. Mati. Allah kirimkan satu ekor lalat. Bukannya kirimkan jin ke, orang badan besar sasa ke, kirimkan malaikat. Allah kirimkan seekor lalat saja, masuk daripada hidung dia sampai ke otak. Berhari-hari dia tak boleh makan, minum, buang air semua. Dia mati. Bila dia mati jatuh, lalat tu keluar daripada hidung dia. Anak-anak, isteri dia, orang yang sana semua saksikan lalat tu keluar. Dan berita tersebar yang raja mereka yang diperlukan sembah selama ni dibunuh oleh seekor lalat. Depa sendiri saksikan raja yang depa sembah tu telah dibunuh oleh seekor lalat. Jadi itu nak dikatakan, orang yang ingkar ni pasti ada balasan dia. Dah diberi nasihat, dikata apa pun buat tak tahu, dah kufur lama sangat tak mau dengar kata apa pun. Dia tak percaya Tuhan, last sekali azab dia pun macam azab dia pun setimpal dengan apa dia buat tu. Mati sebab seekor lalat. Dan nak dikatakan apa yang dia buat kepada Nabi Ibrahim ni merugikan daripada segi mana? Kerah tenaga bina api yang sangat besar, cari kayu api yang sangat banyak kan. Merugikanlah perbuatan mereka ni, merugikan. Nabi Ibrahim tak tercedera, sedikit pun tak tercedera. Okey, untuk cerita hari ni sampai di sini sahaja. Poin dekat situ lah nak tunjukkan ketabahan Ibrahim ni. Sampai dibakar hidup-hidup lah ketabahan dia. Dia punya ujian dia dibakar hidup-hidup. Dibuang ayah dia, dimarah ayah dia. Kan? Sampai terlalu tu perjalanan dakwah dia. Sebab itulah dia bergelar Rasul Ulul Azmi. Jadi untuk hari ni sampai di sini sahaja. Kalau ada soalan yang tak faham, boleh PM tanya Ustazah. Ustazah akan jawab. InsyaAllah Ustazah akan cuba jawab. Okey, terima kasih kerana menonton video sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.